Baiklah para siswa, pada kali ini kita akan bahas tentang family members and terms, anggota keluarga dan istilahnya. Contoh-contohnya, 1. Mother, ibu. Father, ayah. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Child, anak. Children, anak-anak. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Aunt, bibi. Kemudian uncle, paman. Cousin, sepupu. Niece, keponakan perempuan. Nephew, keponakan laki-laki. Grandchild, cucu. Grandchildren, cucu-cucu. Grandson, cucu laki-laki. Granddaughter, cucu perempuan. Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Husband, suami. Wife, istri. Relatif, sanak saudara. Stepmother, ibu tiri. Stepsister, saudara perempuan tiri. Mother-in-law, ibu mertua. Son-in-law, menantu laki-laki. Sibling, saudara kandung. Twin, saudara kembar. Nah, sekarang kita sajikan sebuah family tree ya, pohon keluarga. Di sana ada sebuah pohon keluarga dari Mr. Jono and Mrs. Siti. Silakan kalian perhatikan baik-baik untuk pohon keluarganya. Kemudian di sebelah kanan ada 5 pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1. Rani is Mr. Jonos. Nah, dari sana kita lihat Rani itu siapanya Bapak Jono. Nah, di sana Rani itu adalah anak perempuan dari Bapak Jono. Jadi jawabannya Rani is Mr. Jonos' daughter. Sekarang nomor 2. Mrs. Siti is Dina's. Ibu Siti itu siapanya Dina? Kita lihat di sana Ibu Siti adalah nenek dari Dina. Jadi jawabannya Mrs. Siti is Dina's grandmother. Nomor 3. Edo is Santi's. Edo itu siapanya Santi? Nah, kita lihat dalam pohon keluarga bahwa Edo adalah saudara sepupu dari Santi. Maka jawabannya adalah Edo is Santi's cousin. Nomor 4. Benny is Sinta's. Benny itu siapanya Sinta? Kita lihat di sana Benny adalah paman dari Sinta. Maka jawabannya Benny is Sinta's uncle. Sekarang nomor 5. Dina is Rano's. Dina itu siapanya Rano? Kita lihat Dina itu adalah keponakan perempuan dari Rano. Maka jawabannya Dina is Rano's niece. Nah, para siswa, demikianlah penjelasan kami tentang family members and the terms, anggota keluarga dan istilahnya. Semoga bisa menambah kosakata kalian ya.